lagi, shooting lagi guys. Guys, bro lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Imamnya lagi sibuk, teman-teman, lagi milihin ya, nyortirin pelanggan, milihin pesenan. Nah, ini dia pesenannya. Ini ada jeruk santang, santang daun ya. Ada santang daun. Ada apel juga, ada pir, ada santang madu. Pesenannya itu begitu. Nah, ini bisa tanya Bang Imam untuk santang madunya ini lagi mahal apa murah Bang Imam? Oh, lagi mahal ya. Santang madu ternyata lagi mahal. Di update harganya naik terus. Itu karena apa Bang Imam? Mulai langka. Begitu. Jadi di sana di kebun juga udah mulai menipis stoknya. Iya. Begitu. Ini begini kondisi santang madunya. Ini dipilihin. Jadi memang santang madu kalau lagi langka, mahal itu begini, gede-kecil begini. Nah, kalau ini jaminan manis ya. Ini kebetulan ada Lejo belum pulang. Ngapain Lejo? Tuh ada lagi tukang nyeruput kopi lewat ya. Buat santang madu itu mahal itu berapa Bang? 300. 300 isian berapa tadi? 7 kilo. 300. Berarti kalau modal ya 40 ribu lebih ya modalnya. 3. Tapi lancar jaya tetap ya kalau mahal. Biasanya ini pesanan juga banyak ya. Terus ada ini santang apa ini? Ini santang apa, Bang? Santang daun. Santang daun yang dari mana ini? Dari Cina. Santang. Hah? Dari Cina semua. Dari Cina semua ya? Santang daun semua ini. Nah, santang daunnya seperti ini yang dari Cina. Buka. Oh, masih segel teman-teman. Santang daun. Daunnya seperti jeruk ya. Memang ini jenisnya berjenis jeruk, jeruk santang. Seperti ini ada tangkainya ada patah. Nah, ini dia. Masih gerombol-gerombol. Ada santang seger sekali. Santang daun dari Cina ya, masih seger. Untuk harga piro ya? Waduh, Bang Imamnya enggak ada. Ini nanya sama bapaknya aja. Santang daun berapa, Pak? Oh, ini 220. 220. Barang 20 Januari. Oh iya, untuk teman-teman perlu diketahui ini updatean tanggal 20 Januari 2021 ya. Jadi nanti kalau mungkin besok tanggal 21, 22 naik, jadi jangan kaget. Kalau naik aja komplain, kemarin update harga segitu. Giliran turun, diem aja ya mas ya. 220 terjadi 180 gitu, diem aja nggak komplain. Giliran naik komplain. Itu kebiasaannya begitu ya. Untuk harganya 220 updatean tanggal 21 Januari ya, perlu diingat itu teman-teman. Dan ini boleh pesen tapi ngambil sendiri dan enggak kirim-kirim. Kebanyakan orang nanya kirim ke sini ke sana, enggak, ini enggak ngirim-ngirim, ambil sendiri ya. Karena di sini saja sudah sibuknya kayak gini, enggak bisa proses pengiriman. Itu dia ceritanya. Lalu ini ada anggur. Ini anggur apa Bang Imam? Anggur Cina. Anggur Cina. Anggur Cina yang varietas lah. Entarkan lu kan kos. Itu apa itu? Itu apa itu? Ada bininya kan. Waduh. Bagus ya? Bagus sekali, teman-teman. Ini ada anggur Cina. Kemasan ijo. Nah, ini kebetulan ada bosnya, bos Aliong. 600. Lagi sibuk tawar-tawaran. Tapi masih lagi PMS dia, rada galak ya. Ini biasa, bos. Untuk anggur Cina ini berapa, Bang? Anggur Cina piro ya? Lupa. Nah, ini juga ada pesenan juga dia. 240. 240. Oh, ini yang ukuran berapa kilo ya? 10 kilo
7 kiloan ya kurang lebih. Begitu. Ini merek baru apa ya? Soalnya kan warnanya hijau mah. Merek baru, teman-teman. Itu 240. Ini barangnya begini. Ya. Jadi nanti jangan langsung nanya ya. Dilihat videonya dulu. Tahu-tahu nanya harga berapa, harga berapa. Nah, ini sudah saya jelaskan semua, asalnya dari Cina ya. Anggur Cina harganya 240 apa berapa tadi lupa. Terus apa ini? Wah, ini ada kelengkeng, ada lekjo, bisa ditanyakan juga. Lagi pada sibuk semuanya. Ini ada kelengkeng gold Thailand. Kelengkeng gold itu dari Thailand, isinya 11 kilo ya, Mas? Iya, 11 kilo. Harga 12 kilo kotor, bersihnya 11 kurang lebih. Harga berapa, Bang? Ya, 340. 340 berarti bisa dibilang ini naik ya berarti ya. Naik apa turun? Naik ya. Kelihatannya naik. Nanti kalau pas belanja turun, boleh komplain kemarin 340, sekarang 340 aja gitu. Pas turun, coba kalau pas turun gitu. Giliran pas naik komplain, pas turun enggak komplain. Lalu ini ada apa ya? Lanjut ada per-peran. Nah. Begini, ini ada isi per. Ini berapa? 28 berapa? Senturi. Yo. Yang isi 60 itu ya? Oh, 60 pcs. Ini per ini dari mana? Korea? Cina. Kok tulisannya kayak Korea? Hampir mirip banget ya. Itu harga berapa tadi? 28? 280. Isinya begini ya? Nah, begini. Masih seger. Siapa sih, Seth? Adi. Begitu. Oh, yang temennya itu loh, belum datang. Semuanya pada khawatir ya. Padahal cowok dikhawatirin. Terus ini ada jeruk. Nah, ini dia. Markot. Iya, bener. Markot. Untuk markot ini berapa, Mam? 32 320. Ini bagus sekali ya, seger. 10 kilo. Markot. Mbo. Terus kita tutup dulu. Memang ini enggak saya edit, nanti langsung aja. Ada per Siangli. Jadi begini, masih seger juga, seger banget. Isinya hijau. Per Siangli begini yang, oh ini Siangli ada banyak ya jenisnya ya, ada yang kemasan seperti itu dan seperti ini. Untuk Siangli biro 240. Kalau kemarin harganya berapa lupa saya, ini entah naik entah turun, pokoknya 240. Lalu ada iki berapa iki? Golden. Namanya berapa? Madu. Per golden. Golden Pier. Apa belum pernah lihat saya? Udah. Oh, udah. Oh, yang per Korea itu ya. Ini mana? Cina. Cina juga. Kalau per Korea enggak ada ya? Oh, ini per Cina, per golden yang gede-gede ini, guys. Seger sekali juga. Pokoknya seger. Nah, begini. Untuk harga piro ya? Piro? 28 juga. Untuk isian 10 kilo, 20 biji. Isinya 20 biji terus 10 kilo. Pokoknya jangan nanya dulu. Tonton videonya, ini saya kasih tahu semuanya. Harga, isi, berat, dan asal. Terus ini ada per Korea. Per Koreanya disegel semua, teman-teman. Pokoknya hampir sama isinya. Pernya seperti per Gordon yang gede-gede itu. Terus ada apa ini? Jeruk. Jeruk apa ya? Lupa saya namanya. Pokoknya yang murah itu.
kurang lebih 120 apa apa itu. Apa lagi ya? Update-annya banyak. Ini ada apel Fuji pohon. Nah, ini ada apel Fuji pohon. Karena enggak masih pada sibuk ya. Nanyanya langsung ke bosnya. Yang pohon biro yang? Pohon 520. 500. Update harga hari ini terus kasih terangan harga. Enggak, keterangan sama, sudah tadi. Bukan keterangan hari harga hari ini sama besok bisa berubah. Iya, tahu. Tadi udah. Banyak yang WA gua. Masa? Loh. Loh kok berubah? Perasaan enggak nyertain WA-mu, Yong? Tahu dia kan lo jadi itu tuh nomor. Oh, iya ya. Udah tadi langsung saya kasih keterangan berkali-kali ini untuk harga ini tanggal 20 ya. Nanti besok 21 bisa berubah. Kalau lucunya begini nih, Yong. Pas naik komplainnya. Pas turun diem aja ya. Sekali-kali pas turun itu jangan komplain. Ini ada tadi berapa? 520 ya Fuji pohon ada. Terus ada apel merah Washington. Nah. Apel merah Washington piro, Yong? 540. Waduh, baterai lemah, teman-teman. Baterai saya low bat. Ini apel merahnya 540. Terus ada red Fuji. Red apel Fuji itu seperti apa? Coba kita lihat dulu. Oh, begini. Jadi isinya red Fuji, Fuji yang merah. Baik, saya kira apel merah. Red Fuji. Mas, red Fuji berapa, Mas? Berapa? Yang ini. Oh, 38. Murah ya ternyata. Kalau yang seperti ini. Red Fujinya 38. Ini tutup lagi. Dilanjut. Mereka lagi pusing, ada temennya yang belum datang. Takut kenapa-kenapa ya, khawatir. Itu bagus sih. Pertemanan yang solid. Nah, jadi takut temennya kenapa-kenapa. Kita tutup dulu. Solidaritas. Suruh disana sama istrinya gitu. Wah, pelanggaran lu. Ini jeruk apa tadi? Jeruk Kino. Kino ya, Kino Mandarin. Berapa, Mam? Murah. 110 turun ya berarti ya? Bayangin ya, kita gak bisa pulang. Kontrakan terkunci kan? Dia ngontak sama bini gitu, gak bener ya. Konten ini aja nih. Ini 110 ya. Kontak bisa di crop. Enggak, ini lagi gak diedit, malas ngedit. Ini begini. Nah, 110 aja ya. Murah sekali. Murah sekali. Ini untuk Imlek kan cocok berarti ya. 110 isi berapa kilo? 10 kilo. Wah, murah banget. Nah, ini lagi pusing. Kayaknya ini lagi konslet. Tahu kesurupan apa gimana? Wah, ini pesanan semua. Pesanannya siapa ini? Ya, itu juragan. Oh, juragan KN ya? Oh, RD ya? Pak Haji. Pak Haji belanjanya banyak. Mantap. Mantap. Langganan termantap ini. Nah, ini dia beliau lagi milih apel. Apel apa ini? Apel apa? Fuji. Fuji. Fuji semua ya. Tipenya tipe apa ini? Premium aja lah. Untuk Fuji yang ini murah apa mahal ya? Itu standar. Standar. Ini langsung kepada Pak Hajinya yang belanja ya. Nah, ini beliau yang beli banyak itu. Jadi pesenannya memang top. Ini dia, masih sambil dipilih-pilihin. Beliau belanja banyak ya. Nah, ini belanjaannya. Mantap sekali. Teman-teman juga bisa belanja langsung seperti Pak Haji milih-milih sendiri. Penak milih sendiri daripada pesen-pesen. Enakan langsung datang kemari milih sendiri, nawar sendiri ya kan. Lagi milih-milih. Saya juga mau mencicipi. Ini ada santang madu yang tadi harganya berapa ya? 300 sama berapa itu. Oke, sekiranya segitu aja. Itu ada anggur dan lain-lain. Ini semuanya masih pada sibuk dan khawatir temannya hilang. Wes pokoknya ngono ae, semoga informasinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.